Oke, halo semuanya, kembali lagi di channel gue. Jadi di video kali ini gue bakal coba untuk main game Naruto Storm 4 mod lagi. Nah, di video kali ini guys, gue pengen tunjukin ke kalian mod paling overpower selama gue main game Naruto Storm 4 ini cuy. Jadi di situ gue ada satu mod andalan, dan ini tuh modnya tuh terakhir gue main itu 11 bulan yang lalu ya. Tadi gue sempet ngecek, dan ya ini nyampe sekarang dalam waktu 11 bulan atau hampir setahun, itu yang paling overpower adalah mod yang akan gue gunain hari ini ya, yaitu mod God Hidden cuy. Ini karakter udah paling gila banget guys. Ini gue bakal liatin ke kalian deh, karena ini terakhir gue mainnya juga 11 bulan lalu. Dan di sini gue bakal coba ngetes dulu di practice ya, seberapa kuat sih Hidden ini cuy. Cuman memang kalau misalkan kalau komputer yang mainin itu ya jadi jelek ya, karena kan komputer tuh nggak pinter-pinter banget ya cara gunainnya ya. Nah di sini tapi kekurangan dari ini karakter tuh nggak bisa ini sih guys. Nggak bisa dimainin tim gitu, nggak bisa, jadi harus satu lawan satu. Kita lihat dulu sini ya, dari tampilannya nih kayak bukan Akatsuki ya cuy. Ini kostum-kostum six pack gitu cuy ya. Ini bisa dianggap mungkin jelmaan si Bai Otsutsuki anjir. Oke, ini basic attack dulu teman-teman. Lihat ya, basic attack di sini udah OP banget ya. Ngambil movesetnya si siapa? Pain, Momoshiki, terus tadi ada Obito juga. Itu banyak banget lah, kalian lihat sendiri aja dia. Di basic attack atasnya. Ini adalah RTK guys. Gue bakal tampilin singet-singet gue ya, karena di sini singet gue tuh movesetnya lumayan banyak cuy. Ini combo normal bawahnya. Gila animasinya ya, panjang banget ya. Ada animasi-animasi seperti itu cuy. Bentar ya, gue kecilin suaranya dulu sebentar cuy. Kayak segini udah cukup. Oke, kemudian skill normal kiri atau kanannya. Buset, sampai gak kelihatan tuh ya. Oke, kemudian coba ya, gue bakal coba kanan-kanan, ada gak sih nimot? Oke, sama deh. Coba lagi guys. Bawah atas ada gak? Oh, ada ya. Oh, ada. Oke, kemudian bawah kiri kita cobain. Oh iya, ada guys. Buset, jadi di apa namanya, di Chibaku Tensei itu langsung ditimpa make bola-bolanya Momoshiki itu ya. Coba atas kiri ada gak? Oh ada juga guys, anjir tuh ya. Dia bisa keluarin arwah-arwah gitu teman-teman. Arwah-arwah gitu cuy, coba atas bawah. Ini modnya lumayan banyak, ini 11 bulan yang lalu gue belum nyobain mod kayak gini cuy. Maksud gue apa, mod-mod tambahannya belum gue cobain. Karena kan dulu kan belum begitu mengerti ya combo-combonya guys. Kemudian apalagi ya di sini ya, atas kiri kah? Oh atas kiri kayak sama deh kayak tadi deh. Oh beda deh karton ya. Oke, kemudian yang selanjutnya bawah normal coba. Ada gak ya? Oh ini sama kayak tadi ya, berarti udah habis. Oke, kita langsung ke skill grab ya. Letak overpower-nya di combo sama di skill-skill lah cuy. Ini skill grab-nya tuh ya, dia bisa ngambil arwah. Kemudian tilt-nya seperti ini. Wait. Dia kayak teleport gitulah dan langsung lanjutin combo, guys. Oke, lumayan. Coba tilt atas, ada gak sih gini game? Oke, sama ya. Oke, kemudian untuk shuriken-nya. Shuriken-nya dia narik ya. Narik, kemudian cakra shuriken. Kayak gini doang. Nah, kemudian di sini untuk skill satunya, guys. Nah, di sini letak yang overpower dari karakter ininya, guys. Karena ini bayangan-bayangan ini bakal ngincer terus, cuy, lah tuh ya. Dan itu durasi lumayan lama, guys. Di mecha juga sakit banget. Kalau bisa kita tahan seperti ini. Dia langsung ambil trasio di tempat ya. Darah langsung segitu, guys, lihat tuh ya. Lihat dari Naruto, teman-teman. Buset, itu sakit banget sih. Kemudian skill atasnya. Nah, skill atas tuh buset dari di mecha, guys. Di mecha nggak ngotak ya. Kalau ditahan, kalau ditahan jadi air guys. Nah ini makanya gue bilang ini mod sejauh ini paling overpower tuh, karena skill aneh-aneh anjir. Ini setara si Bai Otsutsuki guys. Kemudian skill bawahnya kayak katon ya, buset katonnya nggak ngotak sih, banyak banget. Kalau ditahan, nah kalau ditahan jadi angin guys, versi angin tuh ya. Di mecha sih kecil tapi ya lumayan lah ya buat iseng-iseng. Kemudian skill kirinya, dia kayak keluarin Shinra Tensei, jaraknya lebih gede ya. Bentar.
Nah tuh ya, Kenshin latensi gitu. Kalau ditahan, wah kalau ditahan jadi meteor guys. Dan dia bakal langsung nyerang ya, lihat nih. Bus. Lumayan sih, OP anjir ini. Tapi OPN itu sih tadi itu skill yang batu tadi ya. Oke, kemudian kita langsung ke ultimate dulu. Aduh, ini ultimate jarak dekat lagi. Oke, ini ultimate ya. Dia ultimate-nya sama bayangan gitu, sama hantu guys. Ini benar-benar kayak Shiba Watsuki anjir. Ini jadi ultimate gabungan ini ya, full Akatsuki guys. Oke, di Chibaku Tensei udah langsung ditembak. Jadi ini ultimate Nagato ya. Tiba-tiba langsung berubah ke ultimate Nagato guys. Oke, kita langsung ke awakening saja di sini. Oke, kita lihat di sini ya. Di sini awakening langsung berubah kayak gini cuy. Oke, coba kita skill ini dulu. Kita tusuk guys. Di mereka seberapa ya? Sakit sih. Sakit jir. Coba skill satunya. Skill satunya masih sama kalau ditahan. Masih sama dinya ya. Oh beda guys, untuk skill atasnya jadi apa, jadi listrik-listrik ya kalau ditahan. Wah anjir, versi listrik guys. Gila ya, kuat banget ya. Oke, kemudian skill bawahnya seperti ini. DC langsung cuy, nggak kuat kayaknya ya, bentar ya. Oke, sorry teman-teman, tadi karena sempat nge-crash kita dari ulang lagi ya. Gue disini bakal cobain skill bawahnya lagi. Tadi kan nge-crash ya, semoga ini nggak nge-crash cuy. Nge-crash kan langsung? Oh nggak, aman ya. Berarti emang ini modnya masih belum sempurna sih, jadi kadang masih ada beberapa yang nge-crash gitu. Ush, buset, kalau misalkan skill bawah tahannya itu skill api sama skill listriknya digabung ya. Buset, ini imba parah sih ini karakter cuy. Skill kirinya masih Shinra Tensei. Cuma jaraknya nih harus agak deketan ya, kalau misalkan ditahan. Wah kalau ditahan keluarin meteor kayak lebih banyak deh. Wajir. Ada ledak-ledakannya ya. Oke, kita bakal coba basic attack dulu teman-teman di sini. Ini harusnya berubah sih untuk basic attack hadilah tuh ya. Gila cuy. Gue bilang ini, makanya ini gue bilang mod paling gila tuh ya si karakter ini cuy. Combo atasnya kita cobain. Lihat ya. Ini guys, ini contoh satu karakter yang paling overpower sejauh ini. Enggak ada bisa lewatin dia cuy. Nyampe sekarang gue belum nemu mod yang bisa lewatin ini karakter ya, kekuatannya. Ini skill bawahnya. Gila cuy. Animasinya panjang terus bagus. Lama juga ya. Kemudian skill kiri atau kanannya seperti ini. Buset, dilempar. Lebay gitu ya. Coba kalau di kotak. Oh kotak masih sama ya. Chakra Shuriken masih sama. Coba skill bawah atas ada gak sih? Dia bisa kayak teleport gunain ini ya, gunain itunya Minato guys. Oke tadi itu combo baru. Kemudian bawah kiri. Oke benar ya, ada ini combo baru lagi guys. Buset, langsung dihancurin cuy. Kemudian combo atas bawah, coba ya. Gila nih, lama dipraktis sih guys, karena emang mota banyak anjir apa movesetnya. Tuh beda lagi ya kan. Beda lagi guys. Wah anjir, gila sih. Panjang banget mota cuy. Movesetnya panjang banget guys. Coba atas kiri. Atas kiri gimana nih cuy? Wah tuh kan beda lagi kan guys, tiba-tiba pakai rantai anjir. Gila nih, movesetnya panjang banget sih. Coba kiri atas. Ntar terakhir kiri bawah ya, abis itu kita langsung ke battle-nya aja guys. Wah iya bener cuy, beda lagi anjir. Kiri atasnya kayak tadi, kemudian kiri bawahnya. Wah gila sih, imba parah guys. Wah anjir, kali ini dikasih angin ya. Coba RT kah? Wah ini parah sih. Udah, kita langsung ke battle aja mendingan ya di sini ya. Oke teman-teman, di sini gue bakal coba battle selama 2 kali aja kayaknya ya. Di sini gue bakal langsung lawan ini deh, Naruto Six Pet dulu. Untuk mapnya gue pengen di Forest of Dead Trees.
kita bakal ngospek si siapa Naruto isinya ya. Okay, slow. Paling di sini agak susahnya kalau misalkan main battle tuh ini ya, musuhnya kabur-kaburan sih. Tuh lah tuh bayangannya guys. Tuh bayangannya harusnya masih lari tuh kan, masih lari di belakang. Naruto juga mau kabur juga susah banget ya, soal skill area guys. Jadi serba bingung juga nih. Atau nanti kita ini deh, apa namanya, handicapnya kita turunin punya kita ya, biar di mereka gak terlalu sakit guys nanti di match yang ini aja, di match yang kedua. Kita combo bawah atas dulu cuy. Tapi tetap ya paling OP tuh pas lagi awaken-nya sih. Kalau awaken tuh bagus banget. Tapi tanpa awaken pun ini sebenarnya juga udah bagus sebenarnya hitungannya ya. Menurut saya udah lumayan guys. Langsung mati jir. Cuman ini harus hati-hati ya kalau pakai si Hidan ini, karena kalau misalnya keseringan gunain skill dia langsung nge-crash guys. Jadi kayak harus jeda dulu, jangan langsung gunain. Kita tarik dulu guys. Oh iya gue lupa ya, dia ada skill atasnya juga guys. Jadi ada skill atas apa, skill shuriken gitu. Nah kayak gitu tuh ya. Tadi gue lupa nampilin cuy. Jadi kita bisa pindah-pindahin itulah, pindah-pindahin musuh ya. Oke nice, kita jajar lagi di sini. Tadi kita awaken di match yang kedua aja lah. Kita langsung clearin dia ya cuy. Combo bawah kiri. Buset terlalu mudah ya. Mati gak nih guys? Udah gue bilang mati kan. Itu skill Dotonnya emang terlalu overpower sih. Gue gak tahu kenapa cuy. Anjir gila cok. Kuat banget ya si Hidani ini loh. Oke oke oke. Lagi. Gue bakal coba lawan si siapa namanya, lawan si Kaguya kali ya, atau lawan siapa guys sana kah? Lawan Kaguya sih. Madara deh guys. Madara ya, untuk mapnya di sini lagi aja, Forest of Detris. Aduh handicapnya lupa guys, bentar. Sorry teman-teman. Ulang. Lupa gua coy. Handicapnya lupa ini, lupa gua atur tadi. Nah ininya nih ya. Oke sorry guys. Ini satu match aja ya, abis itu kita langsung udahan. Kata di sebenarnya udah terlalu lama di practice anjir. Oke dia gua naik nahan-nahan tadi apaan cuy. Ini yang kuat tuh skill ininya nih ya, skill apa bayangan hantu-hantunya ini cuy. Masih aja dia lumayan lama berkelilingnya. Kena nice, kita combo terus di sini. Dia nggak akan bisa kabur guys tuh. Gua balikin tuh ya bola-bolanya. Santuy, tahan dulu. Nah kalau gini kan enak ya. Jadi kita di mecha tuh kerasa gitu si musuhnya ya. Jadi kita bisa awaken guys. Di ronde kedua aja deh. Kena nice, kita serang-serang dulu di sini. Wah, ini kayak kita udah langsung waker aja cuy di sini ya. Dia jatuh ya kalau misalnya kita waker guys. Ini kita kasih paham cuy. Combo dari segala combo nih ya. Aduh, tapi sininya cepet kabur ya. Tentu kita majuin lagi. Bisa langsung mati gak nih guys? Kombonya sih nggak terlalu sakit sebenarnya ya. Anjir kita yang mati cuy. Cuma kena skill satu doang langsung mati kita cok. Ini sebenarnya kita bisa balikin sih. Anjir nggak kena dong, dia bisa kabur cuy. Santuy. Kita skill bawa dulu di sini. Dia masih bisa ngindarin guys. Kita tarik dulu. Ntar guys, ini kita harus clear dulu nih ya. Gue baru sadar di sini kenapa di mecha nggak keras ya. Gue lupa kalau misalkan handicapnya lagi diturunin anjir. Oke, mati kah? Anjir, belum mati cuy.
udah langsung mati tuh ya. Kita nanti awaken lagi guys di ronde ini kalau bisa ya. Tapi gue sebentar lebih pengen ke ultimate sih. Aduh sayang ini ultimate jarak ini sih. Jarak deket, iya benar jarak deket ya. Salah gue. Gila darah langsung segitu guys. Gue pengen ultimate cuy. Aduh susah ya. Ini gara-gara darah dia udah sekarat sih. Kita biarin kena. Kayaknya gue mati deh di sini deh. Tadi gue biarin kena cuy ini cuy. Sebenarnya bisa dihindarin ya. Aduh semoga nggak mati guys. Seingat gue kalau handicap diturunin tuh satu bar hilang. Oh nggak. Masih aman. Oke finishing coba kita pakai gunain ya, pakai ritual guys. Aduh nggak kena lagi. Aduh nggak kena guys. Ritualnya nggak kena cuy. Nice. Kita matiin aja di sini langsung ya. 3, 4 terakhir. Anjir gak mati cu. Mati. Terlalu overpower memang ya di sini Hidan cuy. Kuat banget ya. Dan oke teman-teman, jadi mungkin video sampai sini dulu aja. Kalau kalian suka sama video gue silahkan like. Kalau nggak suka silahkan dislike. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.